bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ha'iyah karya Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud, siapa namanya? Abdullah. Abu Dawud rahimahullah, seorang imam pemilik Sunan Abi Dawud. Siapa nama al-imam Abu Dawud rahimahullah? Ewa, antum? Siapa? Lupa? Nah, barakallahu fikum. Ewa, antum? Naam, Sulaiman ibn al-Ash'af As-Sistani rahimahullah. Siapa akh? Sulaiman ibn al-Ash'af. Jangan terbalik ya. Ash'af. Naam, barakallahu fikum. As-Sistani rahimahullah. As-Sistani rahimahullah. Naam, barakallahu fikum. Pantun yang sudah kita baca, kita lewati. Yang pertama, naam, yang kedua, naam, digabungkan antum, ahsantum barakallahu fikum hafizakumullah. Itu yang sudah kita lewati. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau di sini disebutkan barakallahu fikum hafizakumullah, setelah menyebutkan mengenai kelompok Quraniyun yang mereka mengatakan yakfinal amal bil Quran, cukup bagi kita mengamalkan Al-Quran saja, tidak butuh as-sunnah. Kita lihat wa minal ma'lumi wal muqarrar annal amala bis sunnah minal amala bil Quran. Perhatikan baik-baik ini. Dan termasuk perkara yang sudah diketahui dan sudah ditetapkan bahwasanya beramal dengan as-sunnah berarti dia mengamalkan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran diperintahkan kita ngikutin siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang akan kita baca nanti. Kemudian juga kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian benar-benar cinta Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah. Niscaya Allah Taala akan mencintai kalian. Kemudian ayat yang akan kita baca ini apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa manahakum anhu fantahu. Perhatikan baik-baik. Dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, ambillah, amalkanlah. Dan apa saja yang Rasulullah larang dari kalian, tinggalkanlah. Ini dalam ayat. Nah, dalam hadis, manahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhum masata'tum. Apa saja yang aku larang, tinggalkanlah. Dan apa saja yang aku perintahkanlah, yang aku perintahkan, kerjakanlah semampu kalian. Ini menunjukkan bahwasannya kita diperintahkan untuk mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kata beliau, wa ha'ula yaqulun yakfin Al-Quran. Sudah jelas-jelas seperti ini, mereka masih mengatakan cukup bagi kami Al-Quran saja. Keliru ya, Quraniyun, keliru ya. Nah, barakallahu fikum, tapi kita katakan Al-Quran wa Sunnah. Tapi enggak cukup. Al-Quran wa Sunnah gitu atau enggak cukup. Harus diiringi dengan apa? Bifahmi salafil ummah. Karena Al-Qur'an dan Sunnah banyak orang hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah, tapi pemahamannya pemahaman siapa gitu loh. Pemahaman perlu diperhatikan. Bukan pemahaman per individu, bukan pemahaman akal-akal kita, tapi pemahamannya sesuai dengan pemahaman para salaf. Seperti ayat masalah apa yang sering anak ulang-ulang, yang orang-orang awam terkadang menganggapnya itu sudah benar. Ayat masalah apa? Masalah wudu dan tayamum itu ya. Makna lamastum, bersentuhan. Antum lihat aja orang-orang awam itu. Wudhu untuk sentuh batal wudhunya. Paham ya? Walau alam kalau antum lihat atau enggak, kalau kita sudah pernah menyaksikan. Seperti itu. Sentuhan sama ibunya sendiri, salaman batal wudhunya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ada yang merinci itu kalau sama mahramnya enggak batal, tapi kalau sama orang lain batal. Dari mana itu semuanya? Karena yang memahami pemahaman secara akal itu loh. Tapi kalau memahami dan pemahaman para mufassirin,
pemahaman para salafun salih, mereka akan paham. Ternyata makna lama sanyulami su di situ jama'a yujami'u. Yang membatalkan wudu itu berhubungan badan. Paham ya? Adapun kalau bersentuhan enggak batal. Nah, antum sekarang wudu misalkan belanja di toko sebelah, qadarullah masyafa'an enggak sengaja bersentuhan lagi mengembalikan uang itu. Nah, bersentuhan. Batal enggak wudunya? Bukan mahramnya? Bukan mahramnya padahal. Batal enggak? Enggak batal. Harus punya keyakinan yang benar ya, jangan sampai keliru ya, nanti dikit-dikit batal. Dikit-dikit batal, enggak seperti itu. Perlu diperhatikan. Jadi Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Al-Qur'an was sunnah berdasarkan pemahaman para salafun salih. Siapa para salaf kita? Siapa? Siapa para pendahulu kita itu siapa? Nenek moyang. Siapa? Apa? Siapa para pendahulu kita yang saleh siapa? Santai aja. Siapa? Sahabat. Apa? Setelahnya? Apa? Tabi'in. Setelahnya? Atba'ut tabi'in. Para salafun saleh. Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Apa maksudnya ya? Nanti kalau antum pulang kampung, ketemu sama nenek-nenek atau misalnya ketemu sama siapa keluarganya yang masih awam, bersentuhan batal dinasihati, enggak batal. Paham ya? Afan antum ah. Misalkan dia sudah wudu, sudah wudu ini. Kemudian qadar masyafal dia mau pergi ke masjid, pamitan sama istrinya. Misalkan bersalaman atau ciuman lah misalkan. Batal enggak wudunya? Enggak batal. Karena makna lama sah jamaah. Perhatikan baik-baik ya penafsiran ya barakallahu fikum yang benar seperti itu. Di antaranya adalah Al Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimallahu dalam kitab tafsir beliau terhadap Al-Qur'an Al-Azim, terhadap Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, tafsir beliau terhadap Al-Qur'an Al-Karim, nah disebutkan mengenai makna lama sah jamaah. Jangan keliru ya. Naam barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa qala jalla wa ala man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati rasul sungguh dia telah mentaati Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah Rasulullah, na'am semoga kalian mendapatkan petunjuk. Wa qala ta'ala, wa ati'ur rasul la'allakum turhamun, dan taatilah Allah dan taatilah Rasul semoga kalian termasuk orang-orang yang dirahmati. Na'am barakallahu fikum. Karena termasuk tujuan Allah Ta'ala mengutus seorang Rasul agar ditaati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wama yang pendek yang simpel itu loh ayat, bahwasannya tidaklah aku mengutus engkau kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Hah? Apa? Na'am ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Na'am, itu ayatnya jelas. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan agar ditaati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, ditaati. Oleh karena itu, kalau tidak mentaati rasul otomatis tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup yang terakhir, fa'ula'i kadzdzabu fi qaulihim na'malu bil Qur'an. Maka mereka telah berdusta terhadap ucapan mereka, kita beramal dengan Al-Qur'an. Buktikan. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkanlah bukti kalian kalau kalian itu jujur. Kalau beramal dengan Al-Qur'an harus mengamalkan juga apa? As-sunnah. Karena dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk ngikutin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahum lam ya'malu bil Qur'an. Mereka belum beramal dengan Al-Qur'an. Lamma attalu as-sunnah, ketika mereka meninggalkan as-sunnah. Jadi kalau benar-benar dia itu mengamalkan Al-Qur'an harus mengamalkan juga as-sunnah. Menerima as-sunnah, karena as-sunnah sudah diperintahkan dalam Al-Qur'an kita agar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Qur'an dan sunnah dua-duanya adalah wahyu yang Allah Ta'ala turunkan dari langit. Barakallahu fikum, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ah. Ketahuilah sungguhnya aku telah diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya, yaitu as-sunnah. Barakallahu fikum hafizakumullah. Oleh karena itu orang-orang yang justru mengingkari atau menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan ancaman yang berat, ancaman yang pedih, ancaman yang sangat menyakitkan. Ditimpa padanya fitnah,
musibah atau ditimpa padanya adab yang pedih, sebagaimana firman Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah, akan ditimpa pada sebuah fitnah, musibah, bala, bencana, ujian, atau timpa padanya adabnya pedih. Oleh karena itu ikhwan fiddin azza wa jazakumullah, kita tutup dengan ayat yang terakhir yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ahzab mengenai orang-orang yang justru mencari pilihan yang lain setelah Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah hukum, sebuah perkara, sebuah syariat, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, dia mencari pilihan yang lain. Ini sangat tidak layak. Seorang mukmin laki maupun wanita enggak layak. Yaitu apa ayatnya? Antum? Ewa? Ewa antum? Antum? Al-Ahzab? Ewa? Apa? Nah, barakallahu fikum. Fahmus soal ini sebelum jawab ya. Paham pertanyaan aja dah setengah jawaban. Antum udah paham pertanyaannya belum antum? Udah? Belum juga? Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu harus taati tidak? Harus taati. Kalau kita sudah tahu ini halalnya haram, ketetapan dari Allah dan Rasulnya, kita gak boleh mencari pilihan yang lain. Kalau kita mencari pilihan yang lain itu gak layak, gak pantas. Dan bahkan dikatakan apa, kedzaliman atau istilahnya kesesatan yang sangat nyata. Baik lelaki wanita, yang mukmin atau yang mukminah, semuanya dilarang. Ini tercantum dalam surat Al-Ahzab, ayatnya apa? 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 Ayo. Sudah dapat pancingannya ya. Ayo lanjutkan. Awal diulang dari awal. Dari awal. Naam barakallahu fikum. Ayat yang sangat simpel, enggak pendek, tapi juga enggak terlalu panjang, mudah dihafal bagi yang dimudahkan, sulit bagi orang yang masih kesulitan, tapi insyaallah bisa dihafal. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya tidak selayaknya, tidak pantas bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara kemudian dia mencari pilihan yang lain. Ya, yang sesuai dengan urusan mereka. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.